Oke, baik, salam jumpa. Kali ini kami berada di kawasan perbatasan Kota Ambon dengan wilayah Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Desa Lehari, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Desa ini menjadi desa terakhir di bagian barat Pulau Ambon yang berbatasan dengan Desa Tawiri, wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Tapi bukan itu soalnya. Saat melintas di kawasan yang biasa dibanjiri dengan jajahan buah rambutan di badan jalan ini, gerimis pun bertaruh menyambut, dan tak ada jalan lain selain harus berteduh. Tapi ada pemandangan baru di kawasan ini. Ada warung makan yang baru dibuka 2 minggu lalu. Ya, coba kita mampir sejenak melihatnya. Ini namanya Om John Situmorang, pria asal Batak, si pemilik warung. Dan gadis berhijab ini namanya Titin, Nona Ambon yang selalu setia menghidangkan pesanan para pengunjung. Menu di warung ini tersaji beragam, sesuai harga dari yang termurah Rp7.000 dan yang termahal Rp40.000. Kami pun memesan tongseng, dan langsung saja mari kita lihat bagaimana proses pembuatan tongseng racikan Om John Situmorang. Setelah wajan dipanaskan dengan minyak tumis, kemudian dimasukkan serai dan daun salam. Ini bikin tongseng. Buat tongseng ya? Oke. Siap. Tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris hingga wangi. Setelah diaduk hingga rata, lalu dimasukkan santan cair. Masukkan daging sapi masak sambil diaduk hingga bumbu merata dan meresap ke daging. Masukkan tomat dan kecap manis, masak sebentar hingga kuah terlihat mengental. Lalu dimasukkan kol, cabai rawit, irisan daun bawang, aduk sebentar, masak hingga mendidih. Dan tongseng pun siap disajikan. Tempatnya higienis, Mas. Bersih.
Salah satu kelebihan dari warung makan yang berada di tepi jalan Desa Lehari ini, selain harganya tidak meregok saku alias murah, pengunjung dapat merasakan nikmatnya makanan sambil menikmati indahnya pemandangan pantai yang cantik tepat di wilayah yang tak jauh dari lokasi wisata Pantai Natsekta Pulau Ambon ini. Bisa kami sampaikan, dan jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.